Aku belum monet udah 4 bulan. Orang ada nggak monet setahun kalau ke situnya. Sandi Pelaut 9. Ku cek akun kau ya, Sandi Pelaut 9. Kau screen record ini ya. Ku jadikan konten konten besok ya. Kayak gini plok-plok kayak gini seharusnya menjual ini. Harusnya menjual, harusnya. Karena nengoknya ini pun udah ngiler rautnya ini. Oke guys, kita makan hari ini guys, kita makan lagi guys. Ada sambal. Oke, ini ikan kakap merah guys. Ini ikan kakap putih. Kita goreng ikannya. Ini ikan bandang laut guys. Kita goreng semua ikannya guys. Ini kepitingnya jumbo-jumbo guys. Kita hitung ya guys, berapa kita makan. Ternyata kau udah monet ya? Nggak boleh gitu ya. Apa? Sandi Pelaut 5.900 followersmu. Aku tidak terima review konten kalau sudah dimonetisasi. Karena video kau sudah memiliki titik kuning di setiapnya. Kau tengok. Udah titik kuning, itulah iklan. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh gitu. Aku ngebantu orang review konten itu orang-orang yang belum dimonetisasi. Jadi aku berikan masukan untuk mereka. Jika kau sudah dimonet, jangan kau datang untuk review konten. Karena jika kau sudah lulus monetisasi, berarti kau sudah lulus dariku. Ya? Gitu. Tapi konten kau menjual kok. Makanan laut itu kan menjual. Cuman bagi tipsnya bang. Tips. Oh. Aku cuman lihat videomu gini. Kalau kau konten seperti ini, kau pakai apa ini? Ukuran apa ini? Kenapa utuk-utuk kau jadi setengah kelihatan? Kau ambil ukuran YouTube itu ada tiga jenis ya. Ada tiga jenis nanti ukurannya berbeda-beda. Entah kalau di APK lain. Tetapi kalau di aplikasi pengeditan InShot, ukuran YouTube itu terdiri dari tiga jenis. Ada yang ini nanti sampai ke sini ini videomu ini. Sampai ke sini. Ini ukuran apa segini? Kau rubah ukuran videomu agar supaya kau terlihat. Lalu ini kau zoom. Kau zoom dia kayak gini, kau zoom. Nampaklah, lalu kau tambah kontras warnanya. Karena video kau gelap loh sobat. Gitu ya, kurang naik Yopi, pas kurang naik. Lagian kalau kita konten makan ini kan kita juga harus susun makanan di depan kan agar muat satu layar. Ini juga harus bismat ya. Contoh ini piring kau, ini tempat sayur, ini tempat minum. Kau harus susun rapi agar dia muat satu layar. Tapi jika pun ini semak, maka kau keluarkan bagian-bagian tertentu. Bagaimana supaya terlihat dalam satu layar? Jangan asal susun satu meja segitu semua. Mana bagian yang dipentingkan? Misalnya udang kau, maka di udang kau itu yang harus nampak di layar utama. Ini enggak banyak kali kau lampirkan di setiap video kau, akhirnya rudut kan? You know rudut bikin semak. Sinopi paling baik loh, lanjut WA katanya. Kau lanjut ke WA sama kau apa sama aku? Kau jawab dulu bisa ri. Sinopi sehari. Beta, liveku kayak kuburan, gak apa-apa kau panggil lah genderuwo, tuyul, dedemit, kau panggil mereka, hei tonton aku gitu loh. Jadi naiklah penontonmu, tapi penonton halo-halo Bandung. Roga banyak, di InShot ada belasan ukuran video. Sedangkan ukuran YouTube ada 5 ukuran. Ukuran Instagram ada 6. Ukuran Reels ada. Aku kenapa suka pakai aplikasi InShot? Karena banyak tipe ukuran. Gitu. Dan fitur-fiturnya lengkap. Terus
Kalau kita bikin reaction video reaction, dia mampu menimpa 10 video. Di aplikasi mana yang mampu menimpa 10 video tanpa mengurangi kualitas suara video pertama? Contoh, inilah video originalku. Kulapis dia dengan video reaction. Kulapis dengan reaction. Dia mampu sampai 5 lapisan video tanpa mempengaruhi video dasar. Di mana? Aku coba di Kinemaster cuma 3 lapisan loh. Bayangkan. Dan itu pun sudah nggak bisa dikirim dia ke galeri. Apa namanya pesannya? Data tidak apa gitu, saya lupa lah. Aku udah pakai semua aplikasi pengedit itu. Cuman aku bertanya di InShot. Cuman ada logonya, makanya carilah tutorialnya di YouTube. Gimana cara menghilangkan logo aplikasi. Gitu. Si Om Rip. Halo Bang Anak Medan. Siapa itu weh? 0852. Enggak, gratis. Gratis, Farida. Mana ada aplikasi? Semua aplikasi disuruh kita berbayar per bulan. Ya, cuman aku pilih gratis, kan ada pilihannya, kan? Cuman kalau gratis, ada logonya. Kalau dia berbayar, tanpa logo. Bantu review akun saya. Siapa pula itu WhatsApp sama aku? Aku tidak meladeni review konten di WhatsApp, ya. Di WhatsApp itu order parfum, baru endorse. Nah, mana pernah aku review konten di WhatsApp, kecuali dia endorse aku. Bang, tolong info. Dolarku sudah mau 5 hari tidak jalan di BOD. Itu kenapa, Bang? Padahal view-nya banyak kali naik. Pertanyaanku, per berapa hari kah dihitung dolar? Sudah saya WA, Bang. Bantu review akunku, Bang. Sejak kapan aku review konten di WhatsApp? Aku nggak pernah review konten di WhatsApp. Aku di WhatsApp itu terima endorse. Di WhatsApp itu terima orderan parfum. Itu. Gitu. Nggak pernah aku review konten di WhatsApp. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku review konten saat live gini. Nggak mau aku. Kulangi sekali lagi ya. Aku nggak akan review orang konten jualan. Nggak akan review orang konten jualan. Tidak akan pernah. Yeni... Yeyen. Terakhir kali kau ngonten Jumat jam 4 sore. Paren deh kau ya. Jumat jam 4. Jumat jam 4. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini menu kita. Padahal kalau ini halo. Kalau ini kau buat tadi apa? Siapa namamu? Yeni Yeyen. Kalau ini tadi kau jadikan konten teman-teman. Kalau ini jadi kau jadikan konten ikan teri ini konten makan, pasti banyak yang nonton. Nah, bagian ekor ya kalau. Kau satu video, mulai menu. Teman-teman ya, supaya dia gak terlalu apinya ya. Nanti ku kasih pemasukan ya. Halo sahabat-sahabat semua. Hari ini aku buatnya, buat video gini ya. Aku mau kasih tutorial pakai sunscreen. Hai, selamat pagi teman-temanku semua. Halo teman-temanku, hari ini lihat deh kami. Halo Pak. Apa nak aku? Siapa? Siapa kau tadi? Yeni Yeyen.
Kebetulan kau kan suka konten memasak di dapur. Udah. Sebenarnya konten kau menggugah selera loh sebenarnya. Bikin orang lapar nontonnya. Konten menjualnya konten makan. Lebih menjualnya konten makan daripada konten masak. Aboy Mekanik 500 bintang. Makasih. Lalu Yeni Yeyen dan semua kalian mak-mak bunda-bunda di sini, boleh konten memasak, tapi jangan lupa kau buatkan konten mukbang makan. Karena fakta yang hidup, karena fakta yang berkonten ialah konten makan lebih banyak view-nya daripada konten memasak. Kalian sering memasak, tapi kenapa kalian lupa buat makannya? Kalian aku tanya dulu emak-emak di sini semua. Rajin kalian masak di dapur a day in my life. Kemana konten makannya? Padahal konten memakan itu lebih menjual. Asal kau tahu triknya. Triknya makan ialah kau buat kau makan seakan-akan rakus sekali. Kau buat kau makan seakan enak-enak kali. Lalu si Yanyayan ini, kau ngomong goreng. Udah 4 videomu ku tonton ya. Udah 4 videomu ku tonton. Halo. Hola ini terus. Padahal menumu enak-enak loh. Halo. Bagus-bagus loh menu-menumu. Bagus-bagus menu-menumu. Kenapa enggak kau manfaatkan makanmu? Lalu kau makan enggak mau ngonten gitu loh. Kau terbuang sia-sia makan kau itu. Enggak gitu konsepnya. Lalu pun kalau kau masak nanti siapa sih? Yeni-yen. Kau perkenalkan dulu apa yang kau masak ya. Contoh, ini tadi ada ku tengok danubi tumbuk. Ikan teri pakai kacang ya. Kan gampang kau tinggal nambahin intronya. Yeni. Hari ini bunda-bunda aku mau nyambal ikan teri. 500 aja di belasan teh kak. Apa itu minton? Gak ngerti aku. Hari ini aku mau masak ikan teri. Mau numbuk. Maksudnya kau ngomong, kau jelaskan kau mau masak apa. Gak usah banyak-banyak, biar gak buat semak. 30 detik aja. Baru lanjut kau ke masakmu. Jangan lupa, setelah video itu usai, kau rekam dirimu makan. Akhirnya kan kau dapat dua video kan. Gitu loh. Kan menjual gitu loh. Apa tadi kata Slimbong tadi? Kau gak pernah loh memperkenalkan wajahmu, mukamu ke Meta. Halo, hari ini kita masak ini gini, holan itu kada jom. Iya kan? Halo, hari ini aku mau rebus ikan. Halo, hari ini aku mau numis sayur. Halo, holan itu kada jom. Kau pikir kau bisa pakai halo-halo sama si Meta? Harus ada perubahan video. Jangan lupa konten memasak. Kalau mengelupa kau, jangan lupa kau makannya. Lalu kemana video kau makan kau itu? Enggak kau tengok mama naik. Siapa yang ngontrak aku 3 ring lalu? Naik Chelsea. Naik Chelsea. Kau scroll berandaku naik Chelsea. Dia 42.000 jam tayangnya. Dia kontrak aku 3 bulan lalu. Udah kau kontrak aku setengah bulan. Jangan sebulan. 3 ring lalu di kontraknya aku 3 ring lalu. Itu aku mau kejar jam tayang. Kayak mana cara kerjanya? Di kontraknya laku setengah bulan aja bayar. Karena jam tayang kau udah tinggi. Udah 40 ribuan. Udah. Di uploadnya videonya aku share. Nggak gitu caranya itu. Gini caranya. Kau tengok video dia semakin kesini. Semakin hari semakin baik. Itu dariku. Itu edukasi dariku. Buat ukurannya kayak gini Mama Chelsea. Buat kontras warnanya segini Mama Chelsea. Kau dekatkan kamera kau Mama Chelsea. Kau enggak punya tripod, kau bikin ganjalnya buku ND di atas handphone kau itu. Tanya Mama Chelsea. Tanya yang ku share-share itu, tanya. Tanya dia kontrak aku setengah bulan. Biar kau tahu, ku ajari semua. Kau tengok video yang 3 hari ini, itulah hasil dari ajaranku. Kau tengok videonya 3 hari ke belakang. Kau tengok sekarang ukuran video dia, itu semua ilmu dariku. Kau tengok berapa view dia selama 24 jam di berandaku. 3 sampai 7 ribu.
Dia aku bilang ini, iya. Ja, laksanakan, iya. Bikin ini, iya. Laksanakan, iya. Nah, gitu. Nanti adalah perubahan untuk dia. Itunya itu. Kau ingat, kau kontrak aku hanya 15 hari. Aku bilang sama dia langsung.